Oke, guys, masih di seputaran kawasan Puncak Mas Bandar Lampung. Nah, buat kalian yang mau menginap di sini, Puncak Mas itu punya cottage 6 ya? 6 kamar bukan sih? Sekitar 6 kamar. Nah, ini kita mau kasih lihat bagaimana itu bagian dalamnya. Nah, ini. Nah, ini kita mau lihat isunya dalam bagian dalam cottage-nya. Ayo, salah kunci, salah kamar. Gong. Ya. Kunci ini copot, coba di laci itu tuh. Enggak ada kuncinya, gantungannya doang. Di atas kebuka kayaknya itu. Ada orang. Gitu. Oh, ada orang. Mm-hmm. Gong, ambilan jeruk kalau enggak. Gak bisa, selek. Kalau lagi panik gini dia. Oke, ini dia bagian dalamnya. Ini kapasitas berapa orang? Empat orang. Iya, ibu, bapak, anak dua. Oh, okay. Ada extra bed kalau mau tambah extra bed. Untuk harga satu kamar 500 weekday. Weekday 500, iya. Kalau weekend 600. 600. Dia shower, air dingin, air panas. Dapat breakfast enggak? Dua. Breakfast dua orang. Iya. Breakfastnya ala kayak nasi. Nah, itu dia. Jadi fasilitasnya ada tempat tidur buat bisa buat 4 orang, 2 orang tua sama 2 anak. Terus kamar mandi tadi kita lihat. Ini kamar mandinya shower. Water heater, terus apa namanya? Ada kulkas, sama ada ruang tamu. Untuk harganya weekday itu Rp500.000. Sama kalau weekend itu 600.000. Jadi kalau mau booking, kontaknya kemana nih? Ke manajemennya. Oh, di itu online nggak ada? Paling dia IG. Instagram. Iya, Instagramnya apa? Puncak Mas Thomas. Puncak Mas Thomas. Iya. Tuh, jadi kalau mau booking bisa dilihat di IG atau DM di Puncak Mas Thomas, iya. Ya. Okay. That's all. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mampir-mampir di Puncak Mas. Bye bye.